Assalamualaikum. Bersiaran lagi bersama saya Yati Jufri atau panggil saja Cik Bunda. Untuk hari ini saya nak share dengan kawan-kawan cara membuat sorbet mangga. Kita tengok apakah bahan-bahan yang diperlukan. Untuk menghasilkan sorbet mangga ini, saya menggunakan 6 biji mangga apple yang telah masak, 1 biji lemon, 3 suku mangkuk ikia gula pasir dan 1 mangkuk ikia air putih. Mangga ni saya kupas kulit dia untuk ambil isi dia saja. Mangga ni dah siap saya kupas. Kita potong kepada pecahan-pecahan kecil. Saya basuh, lepas tu saya potong pada potongan kecil. Kita ambil isi dia saja. Inilah dia mangga yang telah saya potong dan saya akan susun dalam dulang ni. Inilah dia mangga yang telah saya potong, saya susun dalam dulang dan saya akan masukkan mangga ni dalam freezer lebih kurang 6 hingga 10 jam untuk proses seterusnya. Ini dia mangga yang telah saya masuk dalam freezer, saya masuk lebih kurang 10 jam lebih. So sekarang ni kita akan blend mangga ni dengan gula dan air. Oleh kerana bekas saya ni kecil, saya akan buat 2 kali. Lemon ni saya akan perah gunakan mesin ni untuk ambil air dia. Air lemon ni kita akan gunakan nanti. Okay, saya masukkan sebahagian je gula dia sebab kita nak buat 2 kali kisar. Air dia pun sama.
Okay, bila dia dah hancur semua, kita masukkan perahan lemon tadi. Ini dia mangga yang saya dah blend tadi. So kita isi dalam bekas yang bertutup. Ini sebahagian lagi yang saya telah pisau. Inilah dia mangga yang telah saya proses untuk menjadikan sorbet mangga. Walaubagaimanapun, ianya belum boleh dimakan. Saya akan masukkan dalam freezer lebih kurang 5 hingga 8 jam baru kita boleh makan. Kita tutup dalam bekas yang bertutup dan kita masuk dalam freezer. Inilah mangga yang telah siap menjadi sorbet. Tapi saya letak dalam freezer terlama sikit. Kita dalam bekas ni. Beras saya rasa, apakah rasa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cuba, kalau nak tahu kenikmatan sedap dia, buat sendiri, cubalah. Terima kasih kerana menonton video saya. Ingat, like, share dan subscribe YouTube Sentuhan Border Glamour. Dan jangan lupa tekan loceng. Hingga bertemu lagi di lain video. Bye.